udah jadi nih ya, Indomie gorengnya udah dibuat tadi, udah diaduk rata. Sekarang tinggal kita masukin drink beng-bengnya. Rasanya kita pengen cobain gimana? Enak atau ancur banget? Kita bakal cobain. Kita masukin aja langsung drink beng-bengnya. Nah, ini gila banget ya. Kalorinya benar-benar gila. Indomie micin versus coklat. Manis coklat. Beng-beng. Nah, ini udah jeket. Udah kayak coklat mie begini ya. Kita aduk dulu. Udah baunya jadi bau coklat. Baunya sih udah. Bau Indominya hilang. Bau Indominya udah hilang. Ini udah coklat banget sih, kayak lu makan. Kayak lu makan coklat sih ini mah udah. Bukan makan Indomie lagi, baunya udah coklat banget. Nggak tahu nih rasanya kayak apa. Nih. Kita udah aduk rata. Kayak gini. Kayak pakai tinta cumi ya. Iya, kayak tinta cumi. Oke, ini udah kayaknya udah rata. Kita cobain aja langsung ya, gimana rasanya? Siapa yang pertama? Kamu duluan aja. Kamu aja lah duluan deh. Aduh, aku takutkan perut. Apa Logan duluan nih? Logan, ini mau nih Logan. Logan dulu ya. Ayo, mam. Mau mam nggak? Mam. Tapi kayaknya enak. Oke, kita coba dulu ya, apa rasanya? Kamu dulu deh. Sopin deh. Iyo. Udah, kamu aja. Udah, cepet. Kenapa harus aku? Banyak banget lagi. Nih guys, mau nggak? Selamat makan. Selamat berbuka bagi yang puasa. Gimana rasanya, Ellen? Gimana rasanya? Asin. Hah? Kok asin sih? Lumayan ya, kayak enak juga Indominya sih, jadi kayak lengket gitu ya, kayak lengket coklat. Pas dimakan asin manis sama ada. Tahu Indomie sekarang kenapa asin ya? Ada tekstur udah coklatnya juga. Udah lama makan Indomie. Coba kepasin lagi. Lumayan sih, enak juga. Iya enak. Enggak seperti yang kita bayangin. Kayak ada manis, asinnya, terus ada bau-bau coklatnya, tapi coklatnya baunya sih bau coklatnya nyengat ya, tapi jadi pas lu makan nih kayaknya kan kita sangka nih baunya kan kayak coklat nih ya. Cuman pas lu makan asinnya tapi enggak ternyata enggak rasa coklat semua. Jadi tetap ada rasa Indominya juga. Jadi kayak perpaduan manis, asin Indomie, ya ini. Ada lengket-lengketnya pas lu makan, kayak lengket-lengket. Kayak apa sih? Coklat, lengket-coklat gitu, gimana sih? Tapi enak sih ini. Enggak seperti yang kita bayangin. Enggak seperti yang kita bayangin. Coba lagi, Ellen. Coba lagi. Ini enak sih. Enggak seperti yang kita bayangin, bener. Kalau kita bayangin kan kayak gimana lah namanya Indomie lu pakein coklat ya pasti anehnya kayak mana. Temen pas lu bikin ini lu cobain nih rasanya nggak seperti yang lu bayangin. Dibilang enak banget enggak, cuman lu pasti bisa makan lah. Tapi nggak sih ya, kalau aku sih nggak bisa makan banyak sih kalau udah diginiin. Cuman masih bisa kemakan ini, masih bisa, bukannya enak banget. Tapi bisa kemakan. Terlalu banyak kayaknya enak juga sih.
kalau terlalu banyak enak. Tapi ini masih bisa dimakan, enggak lu kayak yang menjijikan gitu, enggak. Ini pas rasanya, ada manis, asin. Nanti selanjutnya sih kita bakal bikin yang lain sih. Coba nanti coba, next kita coba mix yang lain. Bagi kalian yang mau nyoba sih worth it lah buat aku coba. Gak bakal ngecewain banget rasanya. Menurut tuh gimana kan? Ya lumayan lah. Hah? Lumayan. Enggak suka. Apa gimana? Lumayan suka, cuma enggak bisa makan terlalu banyak sih. Dari indominya aja sekarang udah asin banget ya. Udah lama enggak makan indomie. Iya, kita jarang makan indomie. Terus ya gitu deh, kalau terlalu banyak enak sih. Oke, itu aja mungkin ya review dari kita. Mungkin nanti kita bakal coba-coba mix yang lain, makanan-makanan lain. Oh, untuk nilainya enggak? 6 deh, ini aku. Paling ini ya 6,5 lah ya. 6,5 lah, 6. Emang benar. Ini enak banget enggak emang. Oke, segitu aja review dari kita untuk Indomie pakai drink beng-beng. Ditunggu review lainnya, Indomie pakai apa lagi yang kita buat. See you in next video. Jangan lupa di subscribe channelnya, like, comment, and share. Bye-bye.